Kita lihat Krisna Bagas sekarang saat ini untuk Persis Solo. Bola crossing dan sudut gol. Nasib Irfan Bahdim usai membawa Persis ke Liga 1. Irfan Bahdim buka-bukaan berkaitan dengan Persis Solo yang akan bermain di Liga 1 musim depan. Pemain berusia 33 tahun itu bergabung dengan tim Laskar Sambernyawa saat jeda transfer paruh musim fase grup Liga 2 2021. Sebelumnya Bahdim memutuskan mundur dari PSS Sleman. Namun belum diketahui nasib mantan pemain Bali United itu apakah dipertahankan manajemen maupun tim pelatih. Jika dipertahankan, dirinya akan memberikan yang terbaik, tetapi sebaliknya, jika tidak, terpaksa mencari tim lainnya. Diungkapnya, dirinya sempat mengalami kesulitan saat di awal-awal bergabung dengan Persis Solo. Bahkan mantan pemain PSS Sleman itu menunjukkan gestur kecewa saat digantikan Miftahul Hamdi melawan Rans Cilegon FC pada menit ke-40 di babak 8 besar. Namun, alumni Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 tampil menggila dengan memborong 2 gol di laga final Liga 2 dan membawa Persis Solo juara. Upaya pemain dari Persis Solo dalam melakukan crossing dan tandukan begitu tajam dari Irfan Bahdim. Krisna yang menyuplai bola.